Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro melantik 140 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Pelantikan digelar di Aula Hotel Dewarna, Jalan Veteran Kota Bojonegoro pada Rabu pagi. Dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, proses pelantikan dipimpin langsung Ketua KPU Bojonegoro, Fadkur Rohman, beserta 4 komisioner lainnya. Selain itu hadir pula komisioner Bawaslu Bojonegoro, camat, serta sejumlah perwakilan dari Forkopimda Bojonegoro. Secara simbolis, sebanyak 140 anggota PPK kecamatan ini diambil sumpah jabatannya oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fadkur Rohman. Prosesi ini kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan sekaligus penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Bojonegoro, Fadkur Rohman menjelaskan usai dilantik secara resmi, seluruh anggota PPK kecamatan ini akan langsung diberikan pembekalan dan pengarahan khusus terkait materi-materi pelaksanaan tahapan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilu. Setelahnya, mereka akan langsung diterjunkan untuk bertugas di wilayah kecamatan masing-masing. Adapun dari total sebanyak 140 anggota PPK kecamatan ini akan bertugas di 28 kecamatan wilayah Kabupaten Bojonegoro. Rinciannya, setiap kecamatan ditempatkan sebanyak 5 anggota yang akan bertugas per hari ini hingga selesainya gelaran pemilu serentak 2024 mendatang. Ini kita mengadakan pelantikan PPK Kabupaten Bojonegoro, kurang lebih ada 140 anggota. Dari jumlah pendaftar kemarin berapa, Pak? Dari pendaftar kemarin ada sekitar 1.400, yang lolos administrasi sekitar 850-an. Harapannya nanti setelah dilantik bagaimana, Pak? Ya, harapan kami mereka bekerja bisa membantu KPU untuk menyelesaikan pemilu tahun 2024. Pak, terkait pemilu tahun lalu banyak yang meninggal nih, pesannya apa untuk KPK? Ya, nanti kami akan itu kan tidak serta merta, artinya kita nanti coba kita tunjukkan SOP agar mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi tidak yang melebihi kapasitas masa kerja mereka. Diharapkan anggota PPK kecamatan yang baru dilantik ini dapat segera beradaptasi dan berkoordinasi dengan anggota lainnya, sehingga lebih siap dan mampu memahami regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.